Komunikasi kalau kita udah menikah ya, ini nggak hanya berupa yang general saja, tapi juga komunikasi seksual. Ya. Oh, saya kira komunikasi seksual itu yang oh yes, oh no. No. Ya, maksudnya deeper gitu. Nih guys, kalau nyari sahabat tuh kayak kita ya. Tuh, no boys allowed. Apa kamu hari ini lagi mau berubah? Tuh. Acara Bachelor Sarah. Lucu banget. Lucu sih. Si Reza yang mana? Gak tau tadi seharian gue visioner sih orangnya. Jadi gue pakai baju ini biar acara Sarah gue gak usah ribet ganti baju lagi. Joroknya kalian gak perlu tahu. Saya gak mandi, bukan urusan anda. Yuk. Ayo bisa. Masalahnya emang bachelor party tuh harus disurprising gitu ya? Harus, orang lu gak boleh tahu. Oh iya? Hampir fail berarti guys. Si Sarah gak bisa tadi, gue drama lu tau gak? Drama, gue gak, gue pura-pura kayak Sar, gue sedih, gue butuh lo, Sar, gue lagi gak bisa. Pura-pura nangis lah. Udah, didik-didik. Bu Mil, sayang. Mana-mana Bu Mil. Jangan deket-deket vibe gue. Dia ngomongnya sok amit-amit. Enggak, kalau ngomong ih. Lihat nih birthday cake-nya. Di double aja. Yang siapa tuh? Gue. Terus ini moetnya. Masa dibuka dulu. Udah segini ya. Ini kayak the cutest. Bachelor party 2021 deh. Ya karena bermulai. Maksudnya biar dia lebih kencang. Parah banget, gue yang disuruh panggung sandiwara, lo tau gak? Segala nangis, lo segala depresi, bohong aja. Sekarang Vela harus double. Hah? Nah, Sarah harus megang ini kemana-mana malam ini. Ya? Tetap. Tim ses hari ini ada cinta sama siapa sih lo? Selalu dong. Kok masih ada lu sih? Pagi-pagi lo mereka emang the
emang the best lo ya. Iya dong, aku kan makanya kontrak seumur hidup sama kali. Jadi nikahan tahun ini lo? Iya, September atau Oktober gemparkan dunia ini. Gila ya, dress bikinan Hana emang the best. Padahal selalu waktunya mepet, terus teman-teman semuanya mau pakai Hana. Jadinya jadi gue bikinnya kayak ada outernya gitu. Nah, biar tertutup. Jadi nanti kalau ada after party tinggal buka. Terus kayak di samping aja deh bagus. Tengah ya? Tengah aja kali ya? Tengah aja. Siapa selebgram baru ya? Iya, maaf ya. Sedih banget. Anjing dia di. Dia dicepol. Dia dicepol. Sini lu lihat anjing. Kayak coba, gue selalu lucu and stunning. Coba senanggulnya muter-muter, Neng. Siapa nih yang nyanggulin, Neng? Ini kalau dibongkar, emas jatuh-jatuhan. Kayaknya mau naik dulu. Capek ya. Gue naik polerel. Ini beda sendiri nih. Salah nikahan kayaknya nih. Gak, gimana nih? Awas. Ini ngerusak nih. Mau lagi. Ngondek. Iya. Tambah ngondek dong. Enggak tambah ngondek. Ngondek tuh yang udah yang bikin kata-kata ngondek tuh tahu gue lahir. Bayang. Serem enggak? Ini enggak boleh bego. The bridesmaids. Di mana enggak boleh? Hei, cantik-cantik banget nih bridesmaids aku, Bunda. Dia udah siap apa-apa. Bunda mana yang ngomongin? Ini Bunda. Gue bingung, udah sih begini aja. Bukan Bunda. Apa? Ubun-ubun. Enggak lucu lagi anjingnya. Lucu. Tawa monyet kan respect. Eh lu gitu sekarang. Iya. Eh gua takut karir lu gini nih. Bosan ya. Enggak, jangan ngomongin diri sendiri dong. Kayak gini bakal 1 juta. Ahai. Gua udah ngurangin masih ahai. Gila ya. 10 juta. Lu aja. Oi. R. Bayi mana mukanya? Aku. Kemana? Mati lampu kali. Agi.
Sekarang waktunya aku minum MS Black by MS Slim. Nah, jadi ini tuh bagus banget untuk menghilangkan lemak-lemak jahat pada tubuh kita, kemudian juga menjaga metabolisme tubuh, dan pastinya aman. Untuk yang bertanya, cara kerjanya gimana? Jadi, ini tuh MS Black ini dia menahan nafsu makan kita. Dan juga, kalau aku sendiri sih nggak ada efek samping yang kayak aku jadi keringetan atau kayak bolak-balik kamar mandi, enggak sih. Dan dari kemarin tuh aku udah turun sekitar 3 kilo. Untuk kalian yang nanya juga, jadi MS Slim ini udah lulus BPOM dan aman banget untuk diminum sama busui. Jadi untuk kalian yang habis melahirkan, mau diet bisa pakai ini. Wah, kita harus bikin ini sih nanti video TikTok fashion show. Ini asli sih, keren nih kita semua. Videoannya? Iya kak, aku yang jam 2 nanti. Aku udah pensiun. Aduh, kok bisa sih kak? Goyang apa namanya? Goyang gergaji. Oh iya, nanti aku nonton, aku sahur. Oke. Gila nih, pagi-pagi. Pagi-pagi makan santan. Udah makan berat nih. Gue udah bilang ke mami, 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 mami. We need. Gila lu. Karin, DP-nya ada. Ada dong. Kalau bukti kan sana DP. Paling gampang dan paling besar untuk dipegang itu gue. Tanya aja Haris. Tolong Bapak dipegang. Mau air putih, tolong dong. Thank you. Bener ya? Korvet, iya. Gue si Ayu gak enak badan nih, dia panas banget badannya, mau ke dokter dong.